بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار <coughs> إخواني في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas nikmat dan karuniahnya Sehingga di malam hari ini Kita duduk bersama ya Dalam rangka mempelajari Salin nasihat menasihati Di dalam kitab Allah Dalam sunnah nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya nasihat antara sesama kita. Wa dzakir fa inna tanfa'ul mu'minin. Berilah nasihat karena sesungguhnya nasihat dan peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sebelum kita lanjut di mukaddimah yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Rahimahullah taala. Iya. <tuh> Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca ya sedikit penjelasan tentang mukaddimah yang pertama dari kitab al usul as salatah jadi saya sudah ulang kemarin kitab al usul as salatah itu ada tiga mukaddimah di dalamnya sebelum masuk di inti pembahasan ya pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan ilam rohimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail al-ula al-ilmu dan seterusnya ya Taib, siapa yang bisa saya tunjuk orangnya ya? Ah, Akhiulus. Apa ada berapa yang wajib untuk dipelajari? Kewajiban untuk mempelajari berapa perkara di mukadimah yang pertama? lima atau empat? Hah? Tiga. Apa itu? Bukan, bukan. Kewajiban mempelajari. Tidak. Mokoddimah yang pertama. Apa yang disebutkan oleh Syekh? <coughs> yang pertama. Kewajiban belajar. Yang kedua. Tunggu, tunggu tidak boleh menjawab kecuali yang ditanya saja berilmu hmm? Hmm, malak siapa Abu Muhammad beramal yang ketiga ah, di belakang di belakang apa yang keempat Yang ketiga dakwah, yang keempat bersabar. Paling belakang. Siapa paling belakang itu? Taib. Ilmu tentang apa? Siapa yang ikut kemarin? Siapa yang ikut kemarin? Ah, indah. Ilmu tentang al ilmu mengenal Allah subhanahu wa taala terus mengenal nabinya dan mengenal agama Islam dengan dalil <coughs> ya itu kesimpulan mukadima yang pertama yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah taala kewajiban mempelajari empat perkara berilmu beramal berdakwah dan bersabar di atasnya ya Ilmu dan amalan itu untuk diri sendiri. Ya, ilmu dan amalan itu untuk diri sendiri, kita sudah uraikan. Terus dakwah menyampaikan itu tahap ketiga untuk orang lain, kita dakwahkan. Kemudian setelah itu bersabar. Kemudian setelah itu bersabar. Baik, sekarang dalilnya. Ah, indah Akhamil. Apa dalilnya? Sebutkan oleh Syekh. Taib, surah al asr Jadi, wal -asri, innal khusrin, amanu, wa salihati, haqqi, as Allah berfirman, al asr Demi masa, sesungguhnya manusia seluruhnya benar-benar berada di dalam kerugian, benar-benar berada di dalam kerugian kemudian dikecualikan illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman ingat pendalilannya orang-orang yang beriman tapi di awal tadi mempelajari apa yang pertama ilmu jawabannya ya karena keimanan itu tidak dicapai kecuali dengan dengan ilmu ya jadi keimanan tidak akan terwujud tanpa dibangun di atas dasar ilmu kemudian yang kedua wa melakukan amalan soleh ini apa mengamalkan ilmu kemudian watawo sawbil haki salin nasihat menasehati dalam kebenaran itu apa <coughs> dakwah kemudian yang keempat watawo sawbi asyber salin nasihat dengan kesabaran ini apa bersabar di atasnya ini empat disebutkan satu surah surah al asr Kata Imam Syafi'i, ma anzalallahu ala illa surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepada makhluknya suatu argumen, suatu hujjah, maka itu sudah cukup bagi mereka dengan surah itu maksudnya. <coughs> ya, kemudian Imam Bukhari menambahkan ya bab di dalam sahihnya al-ilmu qabla al, -ilmu al wal amal. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Iya berilmu sebelum berucap dan beramal. Tapi sebelum saya lanjut, eh, saya bacakan dulu sedikit dari kalamnya Ibnu Qayyim rahimahullah taala terkait tentang empat masalah ini, ya berilmu, beramal, berdakwah dan bersabar. Kata beliau rahimahullah taala, jihadun nafsi arba'u marotib. Berjihad untuk diri sendiri itu ada empat jenjangnya. Ingat ya dikatakan jihad. Jadi kalau orang mau berjihad, mau bersungguh-sungguh, ya, mengerahkan segala tenaganya, itu dia mulai dari dirinya. Dari dirinya itu ada empat tingkatannya, ada empat jenjang. Ya. Yang pertama, ayu ala ta'allumil huda wa dinil haq. Dia berjihad untuk mempelajari petunjuk dan agama yang benar. Ya, ini jihad untuk diri. wa falahalaha sa'adata fi ma'ashiha Yang mana pada ini, pada perkara ini mempelajari petunjuk dan agama yang benar tidak ada keselamatan, tidak ada keberuntungan di dalam kehidupannya dan hari akhirat kecuali dengan ini. Kecuali dengan apa? Belajar ilmu, mempelajari agama yang benar. <tuh> ya, wamata. Ya. ilmuhu syaqiyat fid Kapan dia luput dari mempelajari ilmu, maka dia akan sengsara di dua negeri, yaitu apa namanya dunia dan akhirat. Ini yang pertama. Mempelajari apa? Petunjuk dan agama. Itu jihad untuk diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, langsung saya terjemahkan ya. Berjihad untuk dirinya dalam apa? mengamalkan ilmu yang dia ketahui. Ayu jahidah alal amali bihi ba'da ilmihi. Dia berjihad untuk dirinya. Setelah dia mengetahui, dia beramal. <coughs> Wa illa ilmi bila amalin. Ya, kalau tidak demikian, tidak diamalkan maksudnya, maka sekadar ilmu tanpa amalan itu hanya dua kemungkinan. Kalau tidak membahayakan ilmu tersebut pada dirinya, maka paling tidak ilmu itu tidak ada, tidak ada manfaatnya. Kemarin kita sudah uraikan ya. Al ilmu bila amal kasyajar bila samar. Ilmu tanpa amalan bagaikan pohon tanpa tanpa buah. Ya, untuk apa menanam kalau tidak ada apanya? Tidak ada buahnya. Yang ketiga, dari jihad terhadap diri ala da'wati ilai Berjihad untuk diri dengan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa la ya Mengajarkan orang yang tidak tahu. Ya. Ya. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka nanti kita termasuk dari orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Dan ini juga ancamannya besar ya disebutkan di dalam Al-Qur'an. <tuh> Kemudian yang keempat dari jihad untuk diri sendiri adalah ayu jahidah ala sabri ala da'wati ila wa adal khalq. Dia berjihad pada dirinya dengan bersabar dalam menanggung beban ya, dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala dan terhadap gangguan-gangguan makhluk. Ya, saya ulang, berjihad untuk diri dengan apa? bersabar. Di atas berdakwah. Ya, menyampaikan kebenaran. Ya. Dan bersabar atas gangguan-gangguan manusia. Ya, karena namanya orang-orang <coughs> yang berada di atas al-haq pasti ada tantangannya. Pada apa namanya? selalu ada rintangan. Ya, di dalam melakukan kebaikan. Kita sudah uraikan ini ya. Para nabi dan para rasul dulu ya selalu saja ada apa musuh-musuh dakwah di antara mereka. Taib. Ini ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Masya Allah bagus sekali tentang jihad terhadap diri. Jadi ada empat jenjangnya. Itu apa namanya sejalan dengan ayat di surah Al Asr. Dan itulah yang disebutkan di matan di sini. Taib kita masuk ya di mukaddimah yang kedua. Pendahuluan Syekh rahimahullah ta'ala yang kedua Jadi pendahuluan kedua Ketiga baru masuk Inti buku Al-usul as-salasa Atau salah satu usul <coughs> Siapa yang baca? Kasih mic dulu <coughs> <coughs> بسم الله الرحمن الرحيم احسن الله اليك. قال الشيخ رحمه الله تعالى: اعلم رحمك الله انه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الاولى ان الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا بل ارسل الينا رسولا فمن اطاعه دخل الجنة ومن اصاء ومن عصاه دخل النار والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شهيدا عليكم كما شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته لا ملك مقرب ولا نبي مرسل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. Ulaika, khiz, ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Baik, jazakallahu khairan. <coughs> ya, ini mukaddimah yang kedua. Ya, secara umum ya, di mukaddimah yang kedua ini pembahasan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan batilnya kesyirikan serta pembahasan al-wala wal -barok. Kita akan sebutkan satu persatu. Baik. <tuh> Kata beliau rahimahullahu taala kita terjemahkan dulu. I'lam rahimakallah. Ilmuilah semoga Allah merahmatimu. <tuh> Anhu yajibu muslimin Bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan untuk mempelajari tiga masalah, tiga masalah. Sebelumnya empat, sekarang tiga. Wal bihinna wajib untuk mempelajari tiga masalah dan beramal dengannya al yang pertama Dia wajib mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mencipta kita Dan memberi rezeki kepada kita Walam yatrukna Dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja Artinya sia-sia Ya, maksudnya apa? Diberi rezeki, dicipta, diberi rezeki, kemudian dicipta apa namanya dibiarkan begitu saja sia-sia Allah tidak seperti itu tidak diinginkan seperti itu bal arsala ilaina rasulan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang rasul perhatikan Allah mengutus kepada kita seorang rasul faman ata'ahu dakhala jannata maka siapa yang mentaati Rasul ini maka dia akan masuk ke dalam surga. Wa man asahu dakhalan nar. Dan siapa yang bermaksiat durhaka maka dia akan masuk ke dalam neraka. Dalilnya adalah firman Wadli qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Kama arsalna ila Firauna rasula ya. Sesungguhnya Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul Sebentar kita akan jelaskan ya Syahidan alaikum Sebagai saksi untuk kalian Kama ila fir'auna Sebagaimana kami juga mengutus Kepada fir'aun seorang rasul Fa'asa fir'aunur wabila. Maka fir'aun pun berdurhaka, bermaksiat kepada rasul itu. Maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Pendalilannya ya, perhatikan. Kewajiban taat kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. yang kedua. Yang kedua apa maksudnya? Hah? yang kedua yang wajib di dipelajari yang diketahui ya ini yang kedua an ahadun <tuh> fi bahwasanya Allah subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho ya untuk dipersekutukan padanya dengan siapapun di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa taala ya Allah tidak akan pernah ridho Ya, di dalam mempersekutukannya dengan siapapun dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Tidak kepada para malaikat yang didekatkan demikian pula nabi yang diutus. Dicontohkan ya, malaikat para nabi. Ya. Malaikat dan para nabi ini semuanya dekat. Ya. Tentang malaikat la ya'sunallaha ma'amarahum wa ma Para malaikat itu tidak pernah bermaksiat terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepadanya. Ya. Tapi malaikat tidak punya hak ibadah. Ya. Demikian pula nabi, mursal yang diutus. Ya. Wadalilu qawluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi falatadu'u ma'allahi ahada. Bahwasanya masjid-masjid Allah. Masjid-masjid. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tada'u ma'allahi ahada. Maka jangan sekali-kali berdoa, beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid apa ini? Hah? Tauhid uluhiyah. Yaitu ibadah, tauhid ibadah, tauhid ibadah. Kalau yang pertama tadi <tuh> Anallahu khalaqana wa itu rububiyah. Ingat ya, penyebutan tauhid rububiyah yang pertama. Kemudian yang kedua penyebutan tentang tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, As-salithatu anna man ata'ar rasulah wa wahhadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulahu walau kana akraba qaribin Ya bahwasanya siapa yang telah mentaati Rasulullah dan telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala Siapa yang seperti ini tidak boleh lagi baginya untuk berloyalitas cinta kepada orang-orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Walau Walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekatnya. Ini sebentar kita akan jelaskan ya, tentang apa? Aqidah al-wala wal bara. Cinta dan benci seperti apa, ya? kita terjemahkan dulu. Taib wadzali luku allahu taala dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala dan hari akhirat mereka itu saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya itu sisi pendalilannya ya jadi kita tidak boleh apa jadi orang-orang yang beriman tidak boleh melakukan loyalitas cinta kepada orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya walaupun dalam ayat dikatakan apa walau kanu -ab aba'ahum walau kanu aba'ahum atau abana'ahum atau ikhwanahum atau ashiratahum Ya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapaknya atau anak-anaknya, saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Tidak boleh. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya. Ulaika ya. kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhim min. Ya, mereka itulah Orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menanamkan, tanamkan keimanan dalam hati mereka. Dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seterusnya, dari janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ anhar Mereka akan dimasukkan ke dalam surga, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina kekal di dalamnya radhiyallahu anhum wa an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah sebentar kita akan jelaskan ulaika hizbullah mereka itulah hizib Allah di, di, matan apa terjemahannya hizib ah huh? golongan ya ya mereka itulah golongan Allah ada yang mengatakan mereka itulah orang yang dekatnya orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ala inna hizballahi humul muflihun. Humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya hizib Allah mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini terjemahan secara global terkait tentang uh, matan ini. Qodimah yang kedua. Ya. Yeah. Jadi uh, Mukaddimah yang kedua ini Sebagaimana yang saya telah sebutkan tadi Penyebutan Jadi tiga ya yang wajib dipelajari Dan beramal dengannya Yang pertama tadi penyebutan tentang Tauhid Ar-Rububiyah Kemudian disebutkan Disisipkan di dalamnya Penyebutan tentang Kewajiban taat kepada Rasulullah S.A.W Dan Bahaya dari menyelisihi perintah Rasulullah S.A.W Ya, dipahami ini? Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang tauhid uluhiyah. Ya. Tentang tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga tentang alwala wal barok cinta dan benci. Taib, ikhwan fi din wa rahimani rahimakumullah. Taib, kita baca sedikit demi sedikit, kita pahami ya ya kalau antum punya pernah belajar sebelumnya dan punya faedah silakan disampaikan ya kita bertukar apa namanya ilmu kita bertukar ilmu taib <tuh> i'lam rahimakallah kata syekh rahimahullah taala i'lam rahimakallah. di awal mukaddimah disebutkan lagi ilmu ialah ketahuilah semoga Allah merahmatimu ya ini kebiasaan syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ibn Sulaiman rahimahullah taala ketika apa namanya di buku-buku beliau ya banyak mendoakan itu berjalan ya di tengah para ulama ya itu bentuk apa kecintaan seorang guru kepada muridnya ya betul-betul di apa namanya ada isyarat bahwasanya guru itu pendidik umat itu menginginkan kebaikan untuk apa namanya untuk murid-muridnya. Setiap kali ada orang yang membaca buku beliau rahimahullah taala didoakan. Iklam rahimakallah. Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Ya. Annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Bahwasanya wajib bagi setiap muslim laki-laki ataupun perempuan untuk mempelajari tiga perkara dan beramal dengannya. Ya sudah kita jelaskan. Kewajiban di sini apa? Kewajiban ada dua. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Wajib apa di sini? Fardu ain, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari hal ini. Ya, siapa yang tidak belajar atau menelantarkannya, maka dia senantiasa menanggung dosanya. Ya, jadi di sini katakan wajib adalah fardu ain. Ya, wajib dengan wujub al ain bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari tiga masalah ini dan beramal dengannya. Yang pertama, <tutuk> annallaha khalaqana wa razaqana. Ya. Wal walam yatrukna hamalan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita. Telah menciptakan kita. Itu keharusan dari apa? Rububiah Allah yang Maha mencipta, yang memberi rezeki dan yang mengatur alam ini. Itu yang wajib kita ketahui. Ya. Ayat-ayat dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencipta kita itu dalilnya ada dari sama dalil dari Al-Qur'an demikian pula secara secara akal. Ya. Demikian pula secara akal. Dalil dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman dalil yang biasa kita dengar wa ma jinna wal insa illa liya'budun dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Di situ ada kata kholak tuh. Menunjukkan Allah yang apa? Yang mencipta kita. <tid> tidaklah aku menciptakan jin dan manusia. Melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Paham ya? Di ayat yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ayah sabul insanu. raka sudah. Apakah manusia itu menyangka bahwasanya kami meninggalkan begitu saja? Maksudnya mereka dicipta begitu saja? Ya, kata Imam Syafi'i rahimahullah ketika membaca ayat ini, apakah manusia menyangka bahwasanya layu la yunha mereka dicipta diberi rezeki tidak diperintah dan tidak ada, tidak dilarang? Ya, artinya Manusia dicipta diberi rezeki itu ada maksud dan tujuannya. abasa wa turjaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian menyangka bahwasanya kami telah menciptakan kalian hanyalah sia-sia belaka wa annakum turjaun dan kalian tidak akan dikembalikan kepada kami pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Artinya apa? Ini pertanyaan bentuknya pengingkaran. Ditanya, tidak ada jawabannya. Iya. Tidak ada jawabannya apakah manusia menyangka bahwasanya kami mencipta mereka hanya sia-sia belaka dan apakah mereka menyangka bahwasanya mereka tidak akan dikembalikan kepada kami? Mana jawabannya? Tidak ada. Maksudnya, ya manusia itu dicipta tidak seperti itu ada maksud dan ada apa? Ada tujuan. Bisa dimengerti ini? Ya. Jadi manusia dicipta tidak seperti hewan-hewan ternak, tidak seperti pepohonan, tidak. Mereka dimuliakan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala atas hikmah penciptaannya ini. Ya sahabat yang mulia Jubair ibnu Mut'im rahimahullah taala ini dalil secara akal ya jadi radhiyallahu taala anhu beliau ya pernah mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam di salat maghrib mendengar Nabi SAW membaca ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul ya artinya apakah mereka dicipta tanpa sesuatu atau mereka sendiri yang mencipta dirinya mendengar ayat ini beliau di waktu itu masih kafir ya ketika mendengarkan ayat itu ketika mendengar ayat itu dibaca beliau katakan kada kolbi ayutiro hampir hatiku ini terbang katanya kenapa Mendengar ayat ini, maka disitulah masuk keimanan di dalam hatiku. Bayangkan maka kata beliau, semenjak saya dengar ayat itu, maka disitulah masuk keimanan di dalam hatiku. Bayangkan ya, mereka paham betul. ya semenjak dia didengar ayat itu, am didengar ayat itu, am humul khaliqun kata beliau hatiku hampir terbang dan semenjak itu, itu, semenjak maka saya namanya? maka Keimanan itu langsung masuk ke dalam hatiku. Ini secara apa? Secara akal, maksudnya dia dengar saja, ya kan? Apakah mereka mencipta? Apakah mereka dicipta tanpa sesuatu, atau mereka sendiri yang mencipta dirinya? Ya, itu hal yang tidak mungkin. Hal yang tidak mungkin. Ya dan disebutkan juga kisah dari Imam siapa yang pernah dengar kisahnya kisah dari Imam Abu Hanifah An Nu'man Ibn Thabit Rahimahullah Taala pernah didatangi oleh orang-orang yang tidak mengakui manusia yang mengingkari adanya penciptaan orang-orang apa istilahnya sekarang orang-orang ateis tidak mengaku adanya Tuhan ya orang-orang ateis. Jadi mereka keyakinannya manusia tercipta begitu saja. Setelah itu hidup hidup ya. Mati tidak ada apa-apa. Intinya dia meyakini tidak ada apa? Tidak ada pencipta. Maka suatu hari Imam Malik didat apa namanya? Imam Abu Hanifah didatangi. Ingin didebat. Maka ketika itu Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala langsung bercerita ke orang-orang ini. Beliau bilang, ada perahu yang berjalan. Perahu ini, dia mengangkat barang dengan sendirinya naik di perahu. Perhatikan pendalilan secara akal. Setelah itu berjalan perahu itu tanpa nahkoda. Berjalan terus, berjalan sampai di tujuan, barang itu diturunkan dengan sendirinya bidang dibilang apa pendapatmu langsung orang-orang tes ini bilang apa tidak mungkin tidak mungkin ada yang seperti itu kejadian seperti itu maka apa kata yang Abu Hanifah rahimallahu taala demikian demikian pula penciptaan langit dan bumi ini penciptaan manusia besarnya langit bumi masa kita dicipta manusia dicipta tidak ada maksud dan tidak ada tujuan masa tidak ada penciptanya seperti kapal tadi berjalan dengan sendirinya Ya nah. Mereka langsung Patah hujannya. Diberi dalil apa? Dalil akal Mereka diberi dari dalil Akal Ya jadi Penciptaan manusia Di atas muka bumi ini Itu melalui apa namanya? Dalil sama' Al-Quran wa-Sunnah Demikian pula dari dalil akal Fitrah manusia menerima hal itu Fitrohnya manusia menerima akan hal itu, ya. Makanya, kalau ada orang yang menyenyakan kehidupannya di dunia ini, ya, berarti dia apa namanya, orang yang tidak tahu, tidak tahu diri, ya. Kalau bahasa kasarnya, tidak tahu diri. Untuk apa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, Allah menciptakannya, memberi rezeki kepadanya, siang dan malam, yang tidak pernah berhenti. Masa hanya disuruh laksanakan sholat lima waktu. Belajar tauhid. Masa tidak bisa? Iya. Maka seorang muslim dan muslimah harus senantiasa memperhatikan kewajibannya terkait tentang hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, Anallah khalaqona warazakona. bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberi rezeki kepada kita. Ya, memberi rezeki kepada kita. <clears throat> Dan ini juga hal yang dimaklumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wafis sama "Wa fis-sama'i rizqukum wa ma tu'adun." Ya. Dan pada langit itu ada rezeki-rezeki yang dijanjikan. Ya. Innallaha huar-razzaqudzul quwatil matin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah ar-razzaq yang maha banyak pemberiannya, ya, yang maha banyak rezekinya, lagi Dulkuwati almatin, maha memiliki kekuatan dan kekokohan, dan ayat-ayat yang semisal yang ini sangatlah banyak, ya, dan disebutkan oleh uh, para ulama uh, rezeki itu bentuk dari rezeki itu ada dua, ya, ada rezeki yang sifatnya khusus, ya, dan ada rezeki yang bentuknya umum. Ya, ada yang bentuknya umum. Rezeki yang khusus itu adalah rezeki yang halal yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Rezeki yang halal yang diberikan kepada orang-orang yang beriman. Rezeki inilah yang bermanfaat bagi seorang hamba. Rezeki yang halal inilah yang bermanfaat bagi seorang hamba. Ya. Yang dia pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya. Ini yang disebutkan dalam Al-Qur'an, "Qul kul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Qul hiya lil ladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumil qiyamah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang mengharam yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya wat dan rezeki yang baik yang thayyib. Katakan hiyal ladzina rezeki yang baik itu untuk orang-orang yang beriman di kehidupan dunia ini khalisatan murni dia dapatkan pada hari kiamat. Ya. Jadi rezeki yang halal itu rezeki yang khusus diberi kepada orang-orang yang apa? Yang khusus, orang-orang yang beriman. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, Kul hiya lilladzina amanu. Katakanlah, hal tersebut bagi orang-orang yang beriman di kehidupan dunia. Dan di negeri akhirat lebih dikhususkan lagi. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang yang kafir, di hari kiamat dia tidak akan mendapatkan rezeki lagi. Karena dia apa? Disiksa. Ya. Itu rezeki yang yang pertama rezeki yang halal yang dengan rezeki itu kita bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang kedua yang disebutkan ya. Ada rezeki yang bentuknya umum. Semua orang di diberi orang beriman ataupun orang kafir ya. Orang tua ataupun anak muda perempuan laki-laki semuanya mendapatkan dari rezeki yang umum ini nah, inilah rezeki yang bersyarikat. seperti apa kenikmatan yang kita dapatkan yang ada pada tubuh kita dulu apa kedua mata telinga pen pendengaran hati itu kan semua apa bentuk dari rezeki juga kenikmatan yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang dengannya badan ini bisa bergerak ya baik itu yang halal ataupun yang haram umum. Iya. Ini masuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Illa 'ala Allahi rizquha. Tak satu pun makhluk yang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menanggung rezekinya. Ini rezeki apa? Rezeki umum. Semuanya dapat. Ya, semuanya dapat. Jadi ya rezeki yang khusus dan rezeki yang umum ini harus dipahami ya. Kalau kita paham antara dua hal ini ya, maka akan tenang jiwa kita. Akan tenang jiwa kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang kita anggap sedikit, mungkin itu yang halal. Itu yang baik yang kita pakai untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada orang yang diberi rezeki yang sangat banyak ya dilancarkan rezekinya tapi dengan rezeki yang banyak itu melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ada gunanya ya yang seperti itu diberi juga kepada orang-orang kafir bahkan mereka lebih daripada orang-orang yang beriman ya makanya ada ayat ya dalam surah asy-syura walau basatallahu walau basatallahu rizqali ibadihi fil ardi walakin seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan semua rezeki dari hamba-hambanya Allah berikan semua tidak ada orang miskin semuanya kaya fil mungkin saja orang ini akan melampaui batas di atas muka bumi Ya, seandainya Allah Subhanahu wa taala melapangkan seluruh dari hambanya dari rezekinya, mereka akan apa? Melampaui batas di atas muka bumi. Walakin yunazzilu ma Akan tetapi Allah menurunkannya sesuai dengan kadar yang Dia kehendaki. Allah Maha Tahu. Si fulan pantas diberi kekayaan, maka itu kebaikan untuk dia. Si fulan ditakdirkan dia rezekinya sekian saja. Itu hal yang pantas bagi dia. Ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Ya bahkan di ayat itu disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah ada sebuah hadis disebutkan yang maknanya ya sesungguhnya di antara hamba-hambaku ada orang yang dia layak memang diberi kemiskinan. Layak diberi kemiskinan. Karena seandainya saya beri kekayaan, maka dia akan melampaui batas di atas muka bumi ini. Jadi Allah Maha tahu. Sebaliknya, ada di antara manusia memang dia layak diberi kekayaan, karena seandainya Allah memberikan kemiskinan, maka akan rusak ya dari agamanya, akan melampaui batas di atas muka bumi. Makanya, apa Yunaz Zilubiko dari Allah menurunkan rezekinya sesuai dengan kadar yang Allah kehendaki, bisa difahami ya tentang rezeki. Jadi, ada rezeki yang bentuknya umum, ada yang rezeki bentuknya apa khusus. Ya, tinggal kita lihat, memperhatikan dari keadaan kita atau rezeki yang Allah beri kepada kita. Apakah hal yang halal atau kepada hal yang haram. Saya ti'alan nasi zamanun la tubali bihil mar'u. Akan datang nanti suatu zaman, suatu waktu kepada manusia, di mana pada hari itu manusia tidak peduli lagi dari mana dia dapatkan hartanya am minal halal am minal haram apakah dari perkara yang halal ataupun yang haram ya dan hadis Nabi SAW tersebut nampak ya di masa sekarang ini ya orang kesibukannya hanya mencari apa rezeki mencari menumpuk dan menumpuk dari kehidupan dunia mereka lupa bahwasanya dunia ini hanyalah persinggahan untuk berbekal menuju kepada negeri akhirat. Taib. Walam yatrukna hamalan. Jadi sudah dua yang disebutkan tentang tauhid ar-rububiyah. Allah yang maha mencipta, memberi rezeki dan apa namanya? Yatrukna hamalan. Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Ini saya sudah sebutkan tadi ayatnya ya. Saya sudah sebutkan tadi ayatnya bahwasanya manusia itu tidak dicipta dengan secara sia-sia. Ada maksud dan ada apa? Ada tujuan. Ya. Yeah. Kalau kita dicipta Ya, yeah, perhatikan ya. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah mencipta manusia dengan sebaik-baik bentuk. Ya. Yeah. Allah mencipta manusia dengan sebaik-baik bentuk. Sebelumnya kita berada di alam ketiadaan. Ya. Yeah. 100 tahun yang lalu mungkin kita belum ada di dunia ini. Kemudian kita tercipta dari apa? Mimma in mahin. Setetes air yang hina. Ayat yang lain mimma in dafiq. Dari air yang terpencar. Dimaklumi ya. ya. Kemudian proses penciptaan manusia. Di rahim ibu-ibu kita. Diberi rezeki, bikat pirizki, hiwa ajalihi wa amin. Semuanya ditentukan. Ya, semuanya ditentukan. Hadir keluar hadir di atas muka bumi ini, Allah ingatkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna ta Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian, mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siapa yang ingat waktu dia lahir? Tidak ada. La ta'lamuna ta syai'an. Tidak mengetahui segala sesuatu. Iya, kita tidak tahu. Kemudian, wajah Allah laku awal wal afida. Allah menjadikan untuk kita penglihatan, pendengaran, penglihatan dan hati. Supaya apa? Laal laku agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Jadi kita di dunia ini sebenarnya berada di proses yang ketiga, di alam yang ketiga ya. Ya. Dan di alam yang ketiga inilah, di alam dunia ini yang akan menentukan kita bahagia tidaknya di mana? Di negeri akhirat. Karena setelah dunia ini akan kita jalani namanya alam apa? Alam kubur. Innal manzilin min Kata Nabi SAW, sesungguhnya kuburan itu adalah awal persinggahan menuju ke negeri akhirat. Siapa yang berhasil selamat di, di, alam kubur, maka apa yang datang setelahnya akan mudah, akan selamat. Tapi siapa yang susah di alam kuburnya, ya, fama ba'dahu, apa yang datang setelahnya lebih sulit lagi. Negeri akhiratlah yang akan, apa namanya, di dunia ini, perbekalan di dunia ini yang akan menentukan bahagia tidaknya seorang di dunia, apa namanya, di di alam kubur dan tatkala mereka apa namanya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk Isya ya? Baik, dulu. Allah No. Baik, kita lanjutkan. Bismillah. Ikhwani wa akhwati wa rahimakumullah. Jadi itu tadi telah kita jelaskan walam yatrukna hamalan. Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mencipta kita di atas muka bumi ini diberi rezeki kemudian ditelantarkan begitu saja tanpa ada maksud dan tanpa ada tujuan. Bal arsala ilaina rasulan. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Ya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faman ata'ahu dakhala al-jannata. Maka siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pasti dia akan masuk ke dalam surga. Tapi siapa yang bermaksiat, durhaka kepada Rasul, dakholan nar. Maka ancamannya adalah neraka. Ini kewajiban taat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh rahimahullahu taala setelah menyebutkan tauhid rububiyah, beliau selipkan, beliau sebutkan setelahnya apa? Hikmah diutusnya para nabi dan rasul. Siapa yang mentaati Rasulullah SAW mengikuti jejaknya, ya, maka dia akan masuk surga. Tapi ingat, siapa yang menyimpang, menyeleweng dari jalan Rasulullah SAW, maka dipastikan diancam dengan neraka. Yeah. Dalilnya adalah Firman Allah subhanahu wa ta'ala yutilillaha wa rasulahu, yudkhil hujannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa al fawzul azim. Ya, dalilnya di surah An-Nisa ayat yang ke-13. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, siapa yang mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya Wadhalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Di ayat yang lain disebutkan. Wa man ya'asillaha wa rasulahu. Wa yata'adda hududahu yudakhil hunaran khalidan fiha. Dan barang siapa yang bermaksiat. Durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya. Wa yata'adda hududahu. Dan dia melampaui batasan-batasan Allah ya batasan-batasan Allah ini ya, tadi berkaitan jadi siapa yang melampaui melanggar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala maka kata Allah hunaron akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam khalidina fiha. dia kekal di dalamnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna jannata illa man abad. Semua dari umatku ingin masuk ke dalam surga Semuanya mau Kalau ditanya satu-satu mau masuk surga atau tidak Semuanya, tidak ada yang bilang saya tidak mau Semuanya apa? Mau Makanya kata Nabi Semua umatku pasti semuanya mau masuk surga Illa man abad. Kecuali yang tidak mau saja Iya Maka para sahabat heran Siapa yang tidak mau masuk ke dalam surga? Iya Kenikmatan yang Mala'ainun ra'at sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata wala udhunun samiat tidak pernah didengar oleh telinga wala ala qalbi bashar tidak pernah terbetik dalam hati manusia dari kenikmatan-kenikmatannya siapa yang tidak mau semuanya pasti apa mau maka kata nabi SAW, alaihi faman jannah wa man siapa yang mentaatiku itulah yang akan masuk surga tapi siapa yang durhaka melampaui batas, maka itulah yang apa? Yang tidak mau masuk ke dalam surga. Yaitu ketaatan terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat-ayat yang menjelaskan hal ini sangat banyak ya. Ittabi umma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ya wa ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu apa yang rasul bawa maka ambil dan apa yang Rasul larang maka apa? Tinggalkan, jauhi. Ya, saya ini ayat-ayat dan hadis-hadis yang berkaitan tentang ketaatan kepada Rasulullah SAW Alaihi Wasallam. Ya, setelah disebutkan ya tentang tauhid ar-rububiyah, kemudian ditauhidkan apa disebutkan tentang kewajiban taat kepada Rasulullah SAW dan dilarang untuk bermaksiat. Beliau rahimahullah taala menyebutkan dalilnya. Qauluhu ta'ala Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala Inna arsalna ilaikum rasulan Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian seorang rasul Itu Rasulullah s.a.w Sebagai saksi atas kalian Iya jadi tidak ada lagi hujah, tidak ada lagi alasan kepada manusia, kepada umat ini untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Rasul diutus, kitab diturunkan. Iya, tidak ada alasan. Makanya dikatakan, Lam yatrukna hamalan. Kata apa namanya? Manusia itu Allah cipta tidak mungkin sia-sia. Dari sisi mana? Diutus para Rasul. Diturunkan apa? Kitab. Diturunkan Alkitab. Sebagai saksi. Atas mereka. Rasulan. Mubashirina wa mundhirin di Allah ya ku hujatun Rasul ya para Rasul itu pemberi pe kabar gembira dan pemberi peringatan supaya tidak ada lagi hujah alasan bagi manusia yang tidak ada alasan kenapa saya disiksa kenapa tidak diutus Rasul kenapa tidak diturunkan kitab tidak lagi seperti itu di hadapan Allah subhanahu wa taala semuanya hujah sudah disebutkan para Nabi dan Rasul diutus ya Al-Quran diturunkan, kitab-kitab diturunkan. Ya. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Allah mengutus Rasulullah SAW sebagai saksi atas umatnya. Sebagaimana? Kami juga kata Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang Rasul kepada Fir'aun. Iya. Ingat pelajarannya? Fa'aso Fir'aunur Rasul. Fir'aun durhaka kepada Rasul yang diutus kepadanya. Fa'akhadnahu wabila. Maka kami pun menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Ya, kata para ulama, ya, di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya umat-umat terdahulu itu harusnya menjadi pelajaran untuk kita, umat yang datang setelahnya. Ini sudah ada bukti. Firaun bermaksiat kepada rasul yang diutus kepadanya. Ya, maka Allah menyiksanya dengan siksaan yang sangat pedih. Maka siapa? Demikian pula siapa yang mendustai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Siapa yang bermaksiat kepada Rasulullah SAW dari kalangan umatnya? Maka dia juga berhak mendapatkan siksaan sebagaimana yang didapatkan oleh siapa? Oleh Fir'aun. Bisa dipahami nih? isyaratnya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dulu. Kami telah mengutus Rasulullah SAW. Iya. Sebagaimana kami juga mengutus siapa? Kepada Fir'aun seorang Rasul. Iya. Maka Fir'aun bermaksiat kepada Rasul. Maka kami pun menyiksanya. Di atas tidak disebutkan siksaan. Cukup Allah katakan. Kami mengutus Rasulullah. Sebagai saksi untuk kalian. Tidak disebutkan siapa yang bermaksiat. Maka ini. Cukup sebagai pelajaran yang datang setelahnya. Itu umat-umat terdahulu ya umat-umat terdahulu. Tapi di ayat yang lain disebutkan ya ancaman. Sebagaimana so, yang telah kita jelaskan tadi. Difahamin ya sisi pendalilannya. Intinya ini kita belajar usul as paham pendalilan. Jadi saya sebutkan apa yang wajib. Oh ini yang wajib ini. Dari sisi mana? Mana dalilnya? Langsung disebutkan dalil. Ya. Jadi yang saya sebutkan di sini ayat inna arsalna ilaikum rasulan syahidan ini pendalilan untuk apa? Pendalilan tentang apa? Kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, satu lagi ya. Atsaniatu. Yang kedua. Anallaha la yardha ayy ma'ahu ahadun fi ibadati. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah ridho untuk dipersekutukan bersamanya dengan siapapun di dalam ibadah. Ya, ini tentang apa? Kesyirikan. ini dosa yang terbesar ya. Kezaliman yang terbesar adalah kesyirikan. Siapa yang tahu apa itu kesyirikan? Sering dengar taklim kan? Sering belajar akidah, tauhid. Apa itu kesyirikan? Masya Allah, menyekutukan Allah. Definisi yang lengkap. <tuh> Numan. Apa itu syirik? Hah? Siapa yang tahu? Baik, Ahsan. Barakallahu fiqh. Jadi, tahu apa namanya kesyirikan itu? Taswiyatu. Uh, Goyirillahi billahi fima huwa min khasaisillah. Dicatatin ya taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillah. Bahasa Arabnya saya ulang. Taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillah. Sudah? Atau langsung dihafal ya. Satu kali dengar. Taswiyatu ghairillahi billahi bima huwa min khasa'isillah. Syirik itu artinya Menyamakan, menyetarakan Selain Allah dengan Allah Selain Allah dengan Allah Pada perkara-perkara yang merupakan Kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi syirik adalah apa? Menyamakan Menyetarakan Menyekutukan Ya, Menyamakan Selain Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada perkara yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau ada hal yang merupakan kekhususan Allah subhanahu wa ta'ala dipalingkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, itulah apa? Kesyirikan. Itulah kesyirikan. Contoh misalnya, kasih contoh. Berdoa. Doa itu hak milik milik khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disebutkannya dalam inti pembahasan, al-usul as -salata. Jadi, doa adalah ibadah. Ibadah itu hak milik khusus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kapan doa dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Berarti apa? Kesyirikan, ya? Kesyirikan yang memberi rezeki siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau ada orang yang datang ya atau apa namanya? datang misalnya ke penghuni kubur, dia minta keberkahan, dia minta rezeki, sampaikan hajat saya kepada Allah Subhanahu wa taala karena kamu ini orang baik, orang ini ini. Ini hukumnya apa? Hukumnya kesyirikan. Walaupun yang datang itu yang meminta orang pakai jubah, celana cingkra pakai songkok berjenggot pakai imama ya tetap dihukumi sebagai apa kesyirikan ya jadi hafal ini ya taswiyatu fi huwa min ya dan ingat tentang ibadah hak Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada tawar menawar artinya apa siapa yang jatuh ke dalamnya dia meninggal dalam keadaan berbuat syirik dipastikan dia makanya pentingnya apa belajar tauhid yang kita manusia biasa para nabi dan rasul saja diancam walakad ilaika wa ilal min la in amaluka wa la takunanna khosirin sungguh telah diwahyukan kepada engkau ya nabi Muhammad dan orang-orang sebelum engkau seandainya kamu berbuat kesyirikan la yahbatanna maka pasti amalan-amalanmu amalan akan terhapus dan pasti kamu termasuk orang-orang yang apa merugi ini siapa yang diancam? Para nabi dan rasul. Bagaimana lagi dengan kita? Iya. Makanya apa namanya? Penting seseorang itu untuk senantiasa belajar tauhid, mempelajari hak Allah Subhanahu wa taala atas dirinya. Iya, makanya buku ini selalu dikatakan wajib, wajib, wajib. Kenapa? Karena ini berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula was ini tentang hal perkara ini wasiat para nabi dan rasul terdahulu. Iya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub. Ya, dan selainnya. Seluruh para nabi dan rasul ya, dakwahnya adalah apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, jauhi dari kesyirikan. Iya, misi mereka apa? Qulubudullah, malakum min ilahin ghair. Itu selalu disebutkan dalam Al-Qur'an. Sembala Allah Subhanahu wa taala, mengapa kalian menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentang tauhid ini ya, pelajarannya ya sangat luas ya. Penjabarannya sangat luas. Tapi mungkin itu tentang apa namanya? Ini jadi Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah ridho terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan siapapun. La malakun wala mursad. Tidak para malaikat yang didekatkan, demikian pula nabi yang diutus. Diberi dua pencontohan. Ya oleh syekh. Tentang apa? Tentang ibadah ini. Jadi tidak boleh beribadah kepada siapapun. Hatta siapa? Para nabi dan rasul tidak boleh. Demikian pula para malaikat tidak boleh. Apa yang bisa dapat pelajaran di sini? Dua penyebutan di sini, para malaikat dan nabi, ini adalah apa? Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kalau makhluk yang mulia saja, dua makhluk disebutkan para malaikat dan nabi, tidak boleh diberikan hak ibadah. Bagaimana lagi dengan apa? Yang lainnya lebih tidak pantas lagi. Ya, lebih tidak pantas lagi. Wa ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annal fala ahada". Ya. Bahwasanya masjid-masjid itu hanya milik Allah. Maka janganlah kalian beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ya masjid. Masjid itu jamak. Bahasa Arab jamak dari apa? Masjid. Iya. Dan masjid di sini ditafsirkan oleh para ulama masjid kadang bermakna ini, tempat yang kita apa? dipakai ibadah, masjid. Ya, ini juga sebenarnya terdapat isyarat dalam ayat ini. Jadi masjid itu fungsi utamanya untuk apa? Ibadah, mentohidkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan masjid dipakai untuk apa? jualan, ya, dipakai untuk apa lagi? Apalagi maulid ya? <gulit> dipakai hal-hal perkara bid'ah? Ah. Tidak. Allah katakan apa? Wa annal masajid. Bahwasanya masjid itu, masjid-masjid hanya untuk Allah. Maksudnya di, diperuntukkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan sekali-kali beribadah kepada siapapun bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, makanya dari apa namanya? Dari hal yang menakjubkan kalau ada orang bangun masjid kemudian setelah itu ditanam di dalamnya kuburan. Ya. Ini hal yang sangat mengerikan. Tidak masuk lagi dalam tujuan masjid. Itu isyarat. Makna masjid yang kedua ya Masjid ditafsirkan juga dengan sujud Anggota-anggota yang dipakai bersujud. Yaitu anggota tubuh kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Umirtu an asjuda ala sabati Aku diperintah untuk bersujud di atas tujuh anggota sujud. Apa itu? Aliyadain, kedua tangan, kedua kaki, lutut, dan apa? Jabaha. Ini, tujuh ya ya jadi kalau dimaknakan seperti itu ya berarti kita diberi anggota sujud ini ya masajid tempat-tempat sujud maksudnya ini anggota sujud itu kita harus peruntukkan semata murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kepada selainnya ya tidak boleh bersujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala dan dalil-dalil tentang ini ya hal yang dimaklumi bersama ya kesyirikan tauhid sangatlah banyak ya tapi saya kira ini masih ada satu pembahasan tapi waktunya ya kita cukupkan dulu sampai sini terkait tentang al wala wal barok ya yang ketiga ini tentang al wala wal barok ini agak panjang pembahasannya ya kita cukupkan dulu sampai sini <tuh> sebelum saya akhiri jadi kesimpulannya wajib mempelajari tiga masalah Masalah yang pertama tentang apa? Tauhid, uluhiyah dan kewajiban taat kepada Rasulullah SAW. Ya. Yang kedua, kewajiban bertauhid, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, jauh dari kesyirikan. Bisa dipahami ya kesimpulan secara itu. Diringkas kesimpulannya. Ya, jadi dua itu. Nanti yang ketiga tentang al-wala wal barok. Baik, barakallahu fikum. Mudah-mudahan hal ini ada manfaatnya. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu alamin. Ah. Baik. Kita salat.